Halo, kembali lagi di Tokokadounik. Kali kita kedatangan oven elektrik dari Arashi. Apa bedanya sama sebelumnya? Kapasitas lebih kecil, 20 liter daya rendah dan fungsi timer. Untuk produknya kayak gini kardusnya. Produknya masih plastikan ya. Begitu. Tampang sampingnya. Ini produknya gede banget, jadi kita nggak bisa ngambil shoot satu langsung gede gitu. Ini untuk daya 300-600 watt tergantung api atas atau api bawah yang menyala. Kapasitas 20 liter, ada 3 knob, suhu, fungsi, dan timer. Dan dilengkapi lampu dan kemudian dengan rak jeruji. Ke samping ada spek-speknya lagi, Arashi oven. Begitu ya. Ini kita keluarin dulu, kita akan kembali. Ini untuk produk ovennya, ada bagian styrofoamnya. Ada plastiknya, cuman tadi udah kita buka ya. Lagi. Oke. Bentar. Tokokadounik, jangan lupa belinya di Tokokadounik. Panjang kabel kurang lebih 80 cm, ujung colokan sudah colokan Indonesia ya. Dan di sini ada tulisannya, suhu pada pintu dan permukaan body oven akan panas ketika beroperasi. Motion. Oke. Tampak depannya. Di sini juga ada 3 knob. Nah, ini knob untuk waktu, api bawah, dan juga knob untuk suhu. Suhunya itu mentoknya ada di 200. Nah, 250. Ini pengaturan knob satu lagi. Ini untuk waktu maksimal di 60 menit. Ini indikator power. Untuk produknya, low watt 300 watt dengan suhu max 250 derajat, suhu atas 300, suhu bawah 300. With lamp easy to clean. Kita buka. Nah, ini nih yang bunyi-bunyi tadi nih, aksesorisnya. Sip. Untuk dapetnya ya, aksesoris sama ada buku atau kertas panduan plus garansi dong, kan ini produk resmi, tapi garansinya langsung alamatnya ya. Mungkin kalau masalah yang nanya di Arashi service atau mana. Ini kita buka dulu ya. Itu apa aja yang kalian dapatkan dari pembelian ya. Ada rak buat biji gini buat panggang. Oh, ini buat narik. Kayak gini nih, buat narik keluar biar nggak panas. Ada nampan ovennya juga. Dan nggak lupa bagian bawahnya bisa dilepas yang ini. Nah, bisa dilepas tuh yang bawahnya. Jadi kalau udah kotor segala macam, nggak usah ngelap lebih dalam gitu, susah. Ininya aja yang dilepas. Tuh, ini gampang. Dalamnya kita masuk. Dalamnya lampu kirinya kosong. Busi ini kayak ada dua si gitu. Atasnya ada dua busi lagi. Kita lihat tiga penoknya. Itunya kaca ya. Busi ya. Kenapa kelihatan bopong? Karena dalamnya kan gak ada isinya. Tuh. Kirinya. Ya, kiri.
kanan, atas yang tadi ya, terus belakang. Belakang sini juga ada spek untuk ovennya. Terus, nah ini speknya. Oh ini cocok banget di rumah buat bikin kue, panasin ayam mungkin, masak ayam atau masak-masak lain. Apalagi wadahnya kan kecil ya, jadi harus sih sesuai untuk kebutuhan rumah Anda. Mau produk ini langsung aja order di Tokokadounik. Ada oven yang lebih gede juga yang 26 liter atau 25 liter kalau tidak salah. Langsung cek aja Tokokadounik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya guys. Bye.